Baik, yang pertama iaitu persoalan pokok dan tasawuf ini adalah berkaitan dengan persoalan makrifat, mengenal Allah. Iaitu mengenal sifat-sifat dan nama-namanya secara ta'alluq, tahakkuk dan takhalluq. Baik, apa maksudnya? Perkara utama, perkara paling asas, persoalan yang dianggap sebagai persoalan utama dalam tasawuf ni, persoalan mengenal Allah. Dah kalau begitu, apa bezanya dengan usuluddin yang juga mengenal Allah? Jadi mengenal Allah gaya usuluddin itu dinamakan i'tiqad. Itu adalah basic atau asas. Mengenal Allah secara i'tiqad, yakni cara kita mempelajari, memahami dan meyakini dia itu. Terkenal Allah Ta'ala, kewujudan Allah. Kita faham maksud kewujudan Allah itu. Kemudian kita tahu dalil-dalil dia itu. Sekadar yang perlu. Demikian juga sifat-sifat Tuhan yang lain. Dan demikian juga persoalan-persoalan yang lain. Bila kita tahu, terutamanya dalam bab makrifat ni dengan dalil-dalil yang memadai, sama ada dalil akli ke yang melibatkan dalil akli dan juga dalil nakli, dalil akal, dalil Al-Quran dan hadis, sekadar yang memadai, itu dinamakan i'tiqad. Bila kita kenal adanya Allah dengan dalil yang paling mudah, bersyahidkan dengan kewujudan alamnya, ada alam ini adalah dalil kepada kewujudan Allah. Kerana kita menerima bahawa setiap sesuatu itu yang asalnya tidak ada, kemudian ada, maka ada pencipta dia. Itu adalah prinsip yang diterima oleh semua orang. Setiap benda yang asalnya tak ada, kemudian ada, mesti ada tukang buat dia. Itu prinsip asal. Jadi dalam bab akidah, kita nak pergi kaedah yang mudah ni. Bila kita meyakini kewujudan Allah, berdalilkan kepada kewujudan makhluk ni, adanya makhluk menunjukkan ada pencipta dia tu, itu sudah memadai dalam bab itu. Bab itu. Persoalan bab wujud Allah, demikianlah juga sifat-sifat dia yang lain. Jadi itu mengenal Allah secara dalil tadi tu, ataupun kita baca sebahagian Al-Quran, kita mengaji Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi Tuhan itu Maha Esa, bersifat Maha Esa, berarti dia ada lah. Bila Tuhan bersifat begitu, sifat begini, berarti dia ada. Jadi secara tidak langsung, memang ayat itu juga jadi dalil kepada kewujudan Allah. Selain daripada menjadi dalil keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, ayat ini memang menjadi dalil kepada keesaan Allah. Tapi ayat ini juga boleh menjadi dalil kepada kewujudannya. Kerana sesuatu yang ada sifat tu, berarti adalah bendanya. Secara mudahnya begitulah. Jadi saya nak beritahu, orang yang meyakini adanya Allah kerana berdalilkan dengan ayat yang mudah itu, Qul huwallahu ahad, ataupun dalil akal, makhluk ini sebagai bukti kewujudan Allah, berarti dia sudah mengenal Allah secara i'tiqad. Jadi percaya benda itu. Lalu bagaimana dengan makrifat dalam tasawuf? Tidakkah itu bertembung dengan usuluddin? Jadi usuluddin ini, mengenal Allah itu dari segi namanya, istilahnya orang panggil i'tiqad. Dan asasnya adalah akal. Manusia menerima kewujudan Allah dengan berdalilkan dalil akal, berbuktikan dengan penghujahan akal. Akal kata kalau ada alam ini, dengan adanya alam ini, itu sebagai bukti adanya tukang buat dia itu. Fikiran yang semudah itu pun sudah dikira cukup dalam bab usuluddin. Dalam bab usuluddin. Tapi bagi orang yang mengaji kitab dengan dalil yang nama yang bermacam-macam, dalil hudus, dalil imkan, dalil taqadum wa ta'khur, jenis-jenis dalil itu, waktu itu bukan qadha fardu ain. Tapi kalau siapa yang belajar, baiklah.
lebih mendalamkan faham dia lah, lebih menguatkan lagi hujah dia lah. Ha, tapi memahami semua itu bukan tuntutan fardu ain. Tapi baik orang yang mempelajarinya, bagus, molek kalau dia belajar, kerana dia lebih mengukuhkan keyakinan. Tapi untuk keperluan asah ni, cukup dari umum tadi itu. Mana bukti adanya Allah, adanya alam ni lah. Sebagaimana orang-orang Badui di zaman Nabi meyakini kewujudan Allah dengan mengkiaskannya dengan kewujudan najih unta di tengah padang, tengah padang masih. Dia kata kalau adanya najih unta ni, tahi unta ni, menunjukkan kepada ada unta, sekalipun unta, unta tu tak ada depan mata, tapi dia yakin ada tahi unta, mesti ada unta. Lalu dia kiaskan kepada alam, maka imannya sudah dikisah dalam bab mentauhidkan kewujudan Allah tu. Anak kabarnya bahawa ini mengenal Allah secara usuluddin, secara asas. Dan nama mengenal Allah secara usuluddin ini, maka istilahnya disebut sebagai i'tiqad, pegangan. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain, kudrat, iradat, sifat apa ni, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan yang berkait itu. Dengan kefahaman yang mudah seperti itu, sudah dikira melepaskan kita memadai untuk mengenal Allah secara usuluddin i'tiqad. Baik, bila bercakap masalah tasawuf ni pula ni, maka persoalan utama dia, persoalan pokok juga mengenal Allah. Jadi kat mana beza antara usuluddin dengan tasawuf ni? Dua-dua ni mengenal belakang. Jadi saya sebut tadi, mengenal Allah secara usuluddin dinamakan i'tiqad. Maka i'tiqad ini mengenal Allah, asas dia adalah akal. Manusia dapat membuktikan kewujudan Tuhan dan sifat-sifat kesempurnaan dia itu menggunakan dalil akal, sama ada renungan atau kefahaman. Dia belajar Al-Quran, dia faham, atau dia menggunakan akal, dia fikir, lalu dia menerima kenyataan itu. Itu asah kepada mengenal Allah secara usuluddin. Adapun makrifat yang dimaksudkan dalam tasawuf, dia adalah tingkatan, tingkatan daripada mengenal Allah secara usuluddin. Bagaimana tingkatan ini boleh berlaku? Bagaimana yang dikatakan tingkatan itu dalam bab mengenal ini? Maka dalam istilah mengenal Allah secara tasawuf ini dinamakan makrifat. Jadi dari segi beza, dari segi nama sudah nampak beza dah. Mengenal Allah dalam usuluddin, i'tiqad. Mengenal Allah secara tasawuf, makrifat. Nama sudah berbeza. Kemudian mengenal Allah secara usuluddin, asasnya adalah akal. Kita belajar, kita faham. Kemudian kita fikir, berhujah dengan akal, lalu meyakini benda itu. Adapun mengenal Allah secara tasawuf, maka asasnya adalah qalbu, zauq, perasaan, merasai. Baik, macam mana kita dah tengok perkara ini dalam bab mengenal wujud Allah. Bila kita kenal wujud Allah secara usuluddin, dengan erti kita tahu benda tu, kita faham benda tu, kita ada dalil. Dalil yang mudah lah. Dalil yang mudah. Kalau kita tengok kepada imam-imam terdahulu, dalil-dalil akal yang mereka kemukakan untuk membuktikan kewujudan Allah tu bermacam-macam, tapi konsepnya serupa je lah. Di antara imam-imam ada yang mengemukakan dalil, dia kata tengok bagaimana istana dibuat. Dia kata tengok istana tu, bahan yang digunakan untuk membuat istana tu batu-batu. Batu itu ni, boleh akal boleh terima tak batu-batu ni terkumpul dengan sendiri sehingga jadi istana? Tak masuk akal langsung. Jadi terbina istana tu mendalil-dalil, menjadi dalil yang kuat bahawa mesti ada tukang dia tu. Itu dalil yang dikemukakan oleh imam, kalau tersilap al-imam Ahmad ataupun al-imam Abu Hanifah. Dalil logik akal. Tengok istana, tengok dia.
batu-batu setimbang tu dia naik sendiri, tong-tong-tong-tong, akhir sekali kena pelah jadi istana, kadang dia nak terima. Mesti akan tak kata, mesti ada tukang dia, ada kontraktor dia yang buat benda ni. Mesti, mesti dengan hukum akal. Lalu mereka kata demikianlah alam ini ni, terbina secara tersusung, bukan setimbang tu, tersusung. Ada pokok, ada sungai, ada matahari, sistem matahari jalan molek, bulan jalan molek, sama yang macam istana kok, terbina dia tu. Nak kabarnya mesti ada tukang atur, tukang buat, itu cara logik akal. Jadi itu logik mudah lah, mengenal semua itu dengan jalan usuluddin, yang ini menggunakan hujung akal sehingga meyakini betul ada, ada tukang buat. Akal terima tu usuluddin, hujung akal betul ada Allah Ta'ala. Baik, tasawuf ni mengenal dengan jalan qalbu, zauq. Bagaimana? Iaitu bila kita kenal kewujudan Allah dengan jalan usuluddin ini, tapi kenal kita tu lebih kepada meyakini. Tapi kadang-kadang tidak cukup kuat untuk menggerakkan kita kepada hal-hal yang lebih dari itu. Kita sebagai Muslim, kita kenal tentang kewujudan Allah, tapi dorongan ibadah kita lemah. Dan ruang kita melakukan kejahatan masih terbuka luas lagi. Kemudian banyak urusan-urusan lain tu, jadi keyakinan kita tu kadang-kadang tidak memadai sebagai satu tenaga untuk menggerakkan kita mengabdikan diri dengan sebaik-baik dan sejujur-jujurnya kepada Allah. Tak dang, tak ganggi situ. Kerana tidak ada zauq dan qalbu, tak hidup. Tapi keyakinan tu ada. Keyakinan kita tu tak cukup padang untuk menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Sebab tu kita banyak langgar. Tapi kita yakin adanya Allah. Tapi tak cukup kuat. Jadi mengenal Allah secara tasawuf ni, apabila keyakinan i'tiqad tadi tu, dia mula membuahkan zauq dalam hati. Bawa terasa Allah ada. Timbulnya rasa dalam hati tu, bukan kita tahu, bukan saja kita yakin, tapi timbulnya zauq dalam hati tentang kewujudan Allah, itulah dikatakan mengenal secara tasawuf. Jadi mana-mana i'tiqad kita tu yang mula mengguris ke dalam hati, yang mula menimbulkan rasa dalam hati tentang benarnya keyakinan tu, itu bermulanya tasawuf. Itu dikatakan makrifat. Jadi kita mengenal dalam usuluddin tentang adanya Allah, manusia akan mati, manusia akan dihisab, akan dibalas. Tapi kefahaman dan keyakinan itu kadang-kadang tak padang nak menghalang kita daripada perbuatan-perbuatan buruk yang kita selalu buat hari-hari. Tak padang kadang. Tapi tetap yakin, kita tak ragu setiap orang akan mati, tak ada orang ragu. Tapi tak cukup kuat. Kenapa? Kerana dia belum menjadi kalbunya, belum meningkat ke tahap rasa di kalbu. Tak sabar, tak dang situ. Tapi yakin tetap yakin. Tak ada orang ragu setiap orang akan mati, tak ada orang ragu, kecuali orang gila je. Tapi dorongan tu tak padang, tak cukup. Maka dia perlu ditingkatkan dengan manhaj, dengan proses tertentu, sehingga keyakinan bahawa setiap orang akan mati, akan dibalas tu menimbulkan rasa dalam hati dia tu, Allah betul sungguh. Lalu menggerakkan dia untuk berkhidmat, berbuat ibadah, melakukan kebaikan, melakukan kejujuran. Menggerakkan dia itu atas dorongan kalbu dia. Itu bagi makrifat. Mendorong dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang sebelum ni mungkin menjadi perbuatan dan kelakuan dia, jadi terubah sikit demi sikit, sama ada mendadak ke sikit demi sikit, tapi menggerakkan dia. Itu makrifat. Jadi beza antara makrifat usuluddin dengan makrifat tasawuf ni, kerana makrifat tasawuf tu keyakinan tu dia membuahkan zauq dalam hati, dia membuahkan makrifat itu sudah tertanam dalam kalbu dia tu. Yang ini membuahkan cita rasa. Kalau kita pertama sekali usuluddin, kita yakin adanya Allah, tasawuf ni terasa benarnya adanya Allah. Itu beza dia. Kalau usuluddin kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, maka tasawuf ni adalah terasa benarnya kekuasaan Allah. Benar, terasa, mari timbul rasa. Itu tasawuf. Itulah tempat beza antara usuluddin dengan tasawuf. Kalau usuluddin, caranya belajar.
faham dan cuba fikir dengan akal, lalu akal kita boleh menerima kebenaran perkara itu, itu betul Usuluddin. Tapi tasawuf caranya adalah riyadhah dan mujahadah, yakni beramal soleh, zikir, muraqabah, sehingga hati menjadi lebih bersih, lebih murni. Dengan sendirinya keyakinan itu akan bertukar menjadi satu rasa dalam hati, sehingga terasa benar adanya Allah, benarnya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Lalu dia akan menggerakkan, menggerakkan anggota-anggota kita untuk dihadapkan kepada pengabdian diri kepadanya. Itu makrifat. Jadi kalau begitu, makrifat yang menjadi persoalan pokok dalam tasawuf ini, dia sama dengan makrifat dalam Usuluddin dari satu segi. Yani dua-duanya berpaksikan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bezanya Usuluddin akal, tasawuf qalbu, melibatkan rasa, melibatkan rasa benarnya.